Lelaki-lelaki betul kan mah dekat-dekat kawasan mana yang ada yang dia. Memang jaga kawasan tu memang dia usik sama. Nyok boleh usik sebab tu. Ha. Dia macam pulau. Dia sebelum dalam kawasan lelaki juga. Ah dalam sebelum train. Oh, sebelum train. Ah. Ada sebelah kanan tu. Memang situ kalau malam-malam keluar. Dia macam luar. Dalam. Dalam tu. Ah. Budak-budak saya kira kata kalau malam memang ada orang duduk situ cerok rokok. Jangan tegurlah. Kedai situ pukul 10 dah tutup takut. Pasal aku kalau bertugas haji sepakat wang kita tu memang situ ke ataupun dialih pindah ke situ. Tak. Benda asal. Oh benda asal. Nyap boleh alih. Oh. Kalau alih dia kata pernah untuk macam keramat lah. Sebab pokok tu macam tu juga besar gitu. Sehat jalan nyawa dia. Oh pokok pun macam biasa pokok macam kita gimbak lama. Orang yang boleh masuk boleh tapi keluar tak nyak tahu bila. Aku masuk ke sini keluar boleh. Orang yang aku tu kenapa kita ni tahu lah. Tahu dah. Kita ni memang apa-apa memang apa-apa orang tu kena tabib. Tak memang lah. Aku cakap ini moyang aku punya semua. Ya ke? Dia kata tiap orang asli tak aku boleh cakap temuan. Oh padan boleh masuk boleh bantuan heran. Kau sekarang dia apa ilmu tak ada ilmu aku. Bila aku pergi sama. Aku tiap tahun untuk haji memang tak aku masuk. Oh masa haji. Oh haji memang sebulan. Oh, aku masuklah. Oh maknanya dapat nak pergi tengok. Nak pergi tengok lah dekat mana. Oh boleh masuk pakai ni kata waktu ambil hilang tu boleh masuk. Tanya di mana wakaf asli. Oh yang security itu tahu lah. Tahu. Tapi kilai lama lah, kilai satu kan. Kilai satu. Memang bagus lah sebab apa dia yang ada nensan tapi area situ saja. Di bulat. Oh bulat. Ada orang cerita-cerita dalam internet tapi kan aku pun gambar apa tersama. Nanti kalau kau pergi lagi, aku ambil gambar, aku kena tengok. Boleh ni, ni memang ada. Dia tak cakap apa ni wakaf ni tapi macam forest inilah. Tapi bukan dekat yang bangunan satelit tu kan? Bukan, sebelum lagi. Oh, bukan dekat yang dekat tengah tu bukan? Bukan. Oh, memang bangunan yang mana? Sebelum train. Train sebab kiri dia masih cik. Dia tersuruh sikit tapi orang hormat lah. Yang boleh buat apa-apa. Tersegel dekat situ pun tahu. Jangan usik, jangan apa. Dia sentiasa macam tu je. Cantik je. Aku kalau ini memang tahu ni kalau busuk dia tahu lah. Yang busuk dia tahu banyak tu. Busuk. Yang tu sebab aku pernah tanya Mak Masih dia kata aku yang tahu situ ada dia. Ya. Tapi kawasan tu kawasan baru tu kawasan yang terminang di kawasan Batian tu. Kerana ialah di sini tu. Kira-kira masa-masa dia memang busuk. Busuk kan? Pasal apa ni, aku ingat masa arwah Seli ajak aku yang dekat pagar tu tau. Ya. Lah, aku kata, dia kata bang ni, dia kata khabar-khabar kan? Bila Seli tak ada, betul lah Seli cakap sini memang tu. Ada, tempat aku ngail lah dulu. Mungkin juga akan tahu kan? Ha, aku ngail, ingat lagi. Waktu petang pukul 5 ke lah. Bang kita ngel, dia cerita, oh aku ingat, bila pagi ni tempat aku ngel lah. Dan kawasan terminal tu dia dekat dengan apa dah cakap? Apa? Pamai tu sana lah. Dia busuk dekat je, busuk di sebelah aja. Ya. Dah sampai lotin lagi kuasa. Ah, lotin, ya. Dia punya tempat kan. Mungkin tempat kargo tu jauh. Tapi bukan bukan kawasan kita. Kargo jauh. Tapi kawasan terminal dengan landasan tu. Memang kita punya kampung. Kampung kita. Pasal dulu berlaku apa ni? Accident dulu kan? Accident. Oh, ramai sudah dien tapi satu orang yang faham dia kata ini kawasan orang asli dulu. Aku kata kalau asli kenapa ya? Kena sembah bukan sembah mana kita minta izin lah. Sampai sekarang dah kurang apa ni accident lah. Kau tak dulu memang accident. Pasal Seligas ni ada wakaf yang asal tu. Nyak pindah lagi, nyak boleh pindah. Tapi ada satu dekat tepi sungai Labu tu. Pasal wakaf hitam. Itu. Tapi sekarang dah tengok dah habis.
Wakaf ini ada lagi? Kalau bukit tu ada lagi, ada lagi lah. Oh. Sebab abang kan dapat pindah sebab Besar kan. Terus kan bukit tu dah macam dia dah buat macam helipad ke kolam macam tu. Ya. Dah.